Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat zahir dan batin yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat yang kita rasakan maupun nikmat yang tidak kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, melimpahkan nikmat kepada kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Khilyatul Auliya juz 7 shahifah 54 dengan tema yaitu manusia dengan beberapa uraian sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annasu niyamun fa idza matu intabahu. Artinya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia itu pada tidur dan apabila mereka mati maka mereka baru sadar. Ini adalah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa banyak manusia yang tidak sadar ketika hidup di dunia. Banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa kita ini adalah manusia yang kelak segala apa yang kita laksanakan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita yang tidak sadar bahwa kita semua ini diberi umur yang panjang dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa banyak bekal untuk kehidupan akhirat. Banyak manusia yang sadar yang tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua berupa kemudahan dalam hidup, berupa kelapangan rezeki, berupa anak yang banyak, berupa harta yang banyak, berupa kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang tidak sadar bahwa hidupnya sia-sia karena hidupnya hanya foya-foya untuk kehidupan dunia, tidak memikirkan kehidupan akhirat. Banyak manusia yang tidak sadar bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak kekal, kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang memang hanya sementara. Kehidupan kita di bumi ini adalah kehidupan yang menjadi bekal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah menjadi ladang, menjadi sawah, menjadi sarana untuk menuju yaitu rumah yang kekal, rumah yang abadi yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini adalah orang-orang yang tidur, orang-orang yang tidak pernah sadar, orang-orang yang tidak pernah mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini selama hidup kita penuhi dengan kemaksiatan. Selama kita hidup kita ini kita penuhi dengan yaitu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seperti itu, maka kita seperti halnya kita hidup tapi kita ini adalah orang yang tidur, orang yang meninggal dunia, orang yang mati, orang yang tidur karena kehidupan kita adalah kehidupan yang sia-sia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan kepada kita, annasu niyamun, manusia itu adalah pada tidur. Fa idza matu intabahu, maka mereka apabila mereka itu adalah mati maka mereka baru bangun, baru sadar.
Maka sebelum kita adalah orang yang meninggal dunia, sebelum kita berada di alam kubur, sebelum kita berada di alam barzah, maka sadarkanlah diri kita masing-masing. Sadarkanlah bahwasanya umur yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sementara. Sadarlah bahwa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu akhirnya adalah membuat sesuatu kesempatan kita akan semakin habis, semakin dekat dengan kematian. Maka di sini para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik kita adalah orang yang banyak bekal untuk bisa yaitu hidup di alam dunia sebagai bekal untuk menuju ke alam akhirat, alam surgawi, alam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam di mana kita semua ini nanti akan yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga, di mana kita nanti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita nanti akan memperoleh kenikmatan surga. Nikmat yang paling nikmat adalah wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada waktu itu wajah-wajah mereka adalah wajah yang berseri-seri dan mereka melihat zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita semua sangat berharap bahwa kita orang Islam, kita orang muslim, kita kelak menjadi orang-orang yang bisa bertemu dengan zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita semua. Kita semua ini harus mulai berbenah diri, mulai menata diri. Kita semua adalah jangan sampai tidur ketika kita hidup di dunia. Kita semua jangan sampai tidak sadar bahwa kita ini adalah akan hidup di alam akhirat. Kita semua tidak sadar bahwasanya segala amal-amal yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Maka pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Islam, selagi kita semua orang Islam, maka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, untuk yaitu membenahi diri, untuk kembali ke jalan kebenaran, untuk kembali ke jalan kebaikan, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Bismillahirrahmanirrahim, kitab selanjutnya, yang bagi li ahli mayyiti ayyulaqinuhu asyhadata fa inna malakal mauti alaihi assalam. Maka seyogyanya, sebaiknya orang yang akan meninggal dunia itu ditalkin dengan ucapan syahadah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi liman ya'lamu annal jannata haqqun wan naru haqqun an alla ta'ti alaihi sa'atun. Maka seyogyanya atau sebaiknya bahwasanya kita semua orang Islam adalah kita semua harus meyakini bahwasanya surga adalah hak, surga adalah benar, neraka adalah hak, neraka adalah benar, dan kelak nanti pada hari akhir kita semua akan bertemu di antara keduanya. Kita akan bertemu pilihan kita sesuai dengan amal kita masing-masing, apakah surga atau neraka. Kita semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ini termasuk ahli surga atau orang yang ahli neraka. Kita semua ya harus yakin dengan keyakinan kita bahwasanya surga itu hak, neraka itu hak di alam akhir. Di alam akhirat, maka pilihan kita sebagai orang Islam harus memilih satu, yaitu pilihan kita semua termasuk orang-orang yang ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah taala Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan hadis kudsinya, Hai anak Adam, penuhilah waktu-waktumu untuk bisa beribadah kepadaku. Maka aku akan memenuhi kekayaan atau akan memenuhi yaitu rasa kaya di dalam dadamu. Wa suddu faqraka. Wa ilam taf'al malaktu sodraka suglan walam asuddu faqraka.
Hai ibnu Adam, aku juga apabila kamu semua memenuhi ibadah-ibadahmu, maka aku akan, yaitu akan menutup kefakiranmu atau kekuranganmu. Apabila kamu semua tidak melaksanakan, yaitu melaksanakan ibadah kepadaku, maka aku pun akan, yaitu memenuhi dalam dadamu, yaitu orang yang sibuk, dan aku tidak akan memberikan, yaitu menutup akan kefakiranmu atau kekuranganmu. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ini orang-orang yang memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa yakin, rasa optimis, rasa kaya dalam dada kita pasti akan kita tumbuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, yaitu rasa kaya, rasa cukup, rasa optimis kepada kita, karena kita ini termasuk orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan menutup kekurangan, kefakiran atau kemiskinan kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, yaitu belas kasih dan kecukupan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu salah satu pintu rahmat kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah salah satu pintu kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah salah satu pintu hati kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pintu kita semua bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka salah satu pintu segala apa yang menjadi kesulitan kita dalam kehidupan kita maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh. Maka biar barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya ia dalam kesulitannya menjadi suatu yang mudah, dan akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak terduga, yang tidak kenyana-nyana. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ana wa dunya innama ana wa dunya qaraqibin istadalla tahta syajaratin sumaraha wa tarakaha. Diambil dari kitab yaitu Sunan Ibnu Majah juz 2 Shahifah 1376. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah saya dan dunia, hanyalah saya dan dunia. Ini adalah seperti orang yang naik, kemudian berhenti sejenak berteduh di bawah pohon, kemudian ia istirahat dan ia meninggalkannya. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambaran dalam hal sekecilnya, sedikitnya, begitu cepatnya kehidupan kita. Kehidupan kita ini ternyata tidak terasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menginjak usia dewasa, menginjak usia tua atau menginjak usia remaja. Ternyata tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, ternyata kita tidak rasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk hidup, kesempatan kita untuk bisa berkarya, Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa bekerja, Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa beribadah, Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa berbakti kepada agama nusa dan bangsa, Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa, yaitu bisa bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam hal sedikitnya atau sebentarnya dunia, maka tidaklah dunia dan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratnya adalah orang yang naik, orang yang bepergian ia naik, kemudian ia kemudian sebentar istirahat, kemudian ia turun dari perjalanannya, kemudian ia istirahat, kemudian ia berteduh di bawah pohon sebentar, kemudian setelah ia berteduh di bawah pohon maka kemudian istirahat di bawah pohon, kemudian ia setelah itu adalah meninggalkannya.
Maka di sini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penyadaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak pernah abadi. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sebentar. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita selalu hidup terus. Jangan merasa kita ini mati di masa tua. Jangan merasa kita ini adalah apa itu sudah cukup dengan bekal di akhirat. Jangan merasa kita ini adalah orang yang sempurna. Jangan merasa kita ini adalah amal yang paling banyak. Jangan merasa kita bahwa mati masih lama. Jangan merasa kita bahwa apa yang kita laksanakan itu adalah suatu bekal yang sudah banyak. Maka berbaliklah dengan apa itu hati kita masing-masing. Hati yang baik, hati yang salim, hati yang suci, amal yang baik, lisan yang baik. Kerajinan kita bangun untuk melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan kita bangun supaya orang-orang di sekitar kita, supaya kita yang punya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua memberi manfaat kepada mereka. Maka hati kita harus hati yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan kita harus lisan yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala langkah kita, maka kita niatkan yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka segala ibadah kita, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kita, amal sosial, amal sedekah, infak jariah, sedekah, maka tujuannya adalah minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan lagi kalau kita tidak bisa mengumpulkan amal dengan sebaik-baiknya di dunia, padahal kehidupan di dunia ini sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang sebentar, kehidupan yang fana, kehidupan yang sangat sebentar. Ibaratnya orang yang istirahat di bawah pohon, kemudian istirahat sebentar di bawah pohon, kemudian ia tinggalkan dari tempat istirahat itu melanjutkan perjalanan. Artinya kita semua ini adalah orang yang hidup di dunia. Nanti akan kita semua melanjutkan perjalanan kita di alam barzah, di alam kubur. Kemudian kita juga nanti perjalanan, begitu lamanya kita semua nanti akan hidup di alam barzah, alam kubur, kita juga nanti akan melanjutkan perjalanan yaitu di alam akhirat, sambil menunggu nanti kita yaitu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yaitu berakhirnya hari, berakhirnya dunia, berakhirnya kehidupan yaitu hari kiamat. Maka nanti akan kita semua akan yaitu dihitung amal-amal kita, apakah kita termasuk orang yang beramal baik atau sebaliknya kita beramal buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ad-dunya mal'unatun mal'unatun ma fihima ila dzikrallahi wa ma wallahu au aliman au muta'alliman. Ad-dunya mal'unatun al-mar al-muradu bid-dunya kullu ma yushghilu 'anillahi ta'ala wa yubidu anhu. Ini disebutkan dalam kitab yaitu Sunan Ibnu Majah juz 2 shahifah 1377. Artinya adalah Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, dunia adalah dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi dunia adalah dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala pengecualian yaitu orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa menguasai bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mendapat laknat adalah orang yang alim yang dapat melaksanakan ilmunya, atau orang yang belajar, orang yang muta'alim atau orang yang belajar. Orang yang belajar itu juga belajar kepada orang yang alim, itu juga tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar orang yang alim artinya adalah belajar dengan sunnah yang benar, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bisa
yaitu sesuatu yang bisa menyibukkan diri jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semua ini adalah orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan urusan dunia, kita habiskan waktu kita untuk urusan dunia, kita habiskan waktu kita untuk kerja, kita habiskan waktu kita untuk uang, pagi uang, siang uang, malam sore uang, malam uang, mau tidur pun kita mikir uang, bangun tidur pun kita mikir uang. Maka ini artinya orang yang jauh, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah sesuatu yang menjadi laknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat subuh kita bisa zikir, melaksanakan sholat, di saat duhur kita bisa melaksanakan sholat, di saat waktu asar kita bisa melaksanakan sholat, maghrib, isya dan seterusnya. Malah hari pun kita sempatkan untuk sholat, untuk bermunajat, untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zikir yang sesungguhnya, yaitu sholat, dan zikir yang di luar sholat adalah bagian, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mendatangi majlis taklim, kita yaitu datang kepada orang yang alim, kita datang kepada guru, kita datang kepada masyayikh, kita datang kepada orang yang memberikan pencerahan dalam ilmu agama. Ini artinya kita semua adalah bagian orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita pun juga memang mau mengaji, mau belajar, mau mendatangi majlis taklim, belajar kepada orang yang alim, termasuk orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan semua yang diperoleh, yang kita peroleh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, jadikan kita semua sebagai lantaran, sebagai jembatan, sebagai wasilah, sebagai lantaran, sebagai wasilah, sebagai jembatan, kita semua bisa yaitu berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan lantaran itu semua sebagai ladang ibadah, ladang amal, ladang untuk semua kita bisa berkarya, ladang kita semua untuk bisa belajar, ladang untuk kita semua untuk bisa yaitu belajar dengan orang yang alim, ladang untuk kita semua yaitu kita semua bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga kita semua termasuk orang yang menjadi kelak menjadi penduduk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.